Beberapa orang mengatakan ada yang pernah merasakan perihal mimpi yang berhubungan dengan cacing putih loh. Mungkin mimpi cacing putih tersebut masih jarang diketahui oleh khalayak umum. Oleh karena itu, di sini telah kami siapkan rangkuman singkat mengenai mimpi cacing putih. Pertama, mimpi cacing putih keluar dari tubuh. Ketika melihat mimpi cacing putih keluar dari mulut diartikan sebagai pertanda datangnya sebuah perkara yang cukup baik. Diramalkan segala perasaan yang selama ini telah terpendam dalam hati akhirnya bisa diungkapkan dengan lega, sehingga tak meninggalkan perasaan yang membuat hati tertekan. Kedua, mimpi cacing putih besar. Mimpi tentang cacing putih besar menunjukkan gambaran akan kedatangan sebuah anugerah yang besar pula yang akan menimpa ke dalam hidup Anda. Bahkan hal tersebut datang di waktu yang tak diduga-duga. Ketiga, mimpi cacing putih panjang. Mimpi tentang cacing putih dan panjang memberikan arti sebagai pertanda Anda akan mendapatkan berkah karunia umur panjang dari Tuhan. Dengan begitu, sudah sepantasnya Anda bersyukur kepada Tuhan. Keempat, mimpi cacing putih keluar dari mulut seseorang. Artinya jika mimpi tersebut menimpa seseorang menandakan akan adanya pertanda buruk. Anda diminta untuk waspada saat mengkonsumsi makanan. Dikhawatirkan Anda akan mengalami keracunan makanan karena sembarang memilih makanan. Kelima, mimpi muntah cacing putih. Di balik mimpi muntah tentang cacing putih ialah Anda akan dapat dengan mudah menyingkirkan orang-orang yang selama ini telah memberikan pengaruh negatif terhadap diri Anda. Selain itu, Anda juga akan dapat menemukan orang baik dan mau menuntun untuk kembali ke jalan yang benar.